teman-teman setia MBA Channel. Hari ini kita akan memberikan suatu video mengenai suatu pusaka yang sangat terkenal dari zaman dulu hingga sekarang. Pusaka ini adalah pusaka ageman lah ya, dibilang agemannya, tapi untuk pengasihan. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Semar Mesem. Oke, saya keluarkan dulu medianya. Ya. Ini dia Semar Mesem. Mungkin para penggila atau pencinta benda bertuah pasti tahu benda ini ya. Benda ini benda umum. Sampai ada lagunya juga, Semar Mesem. Nah, fungsinya itu apa sih? Nih, di tangan saya ini sekarang ada dua benda ya. Dan kebetulan dua-duanya ini adalah benda sepuh. Kalau teman-teman lihat. Ya, fungsinya untuk pengasihan, kerejekian, kewibawaan, dan mendapatkan jodoh seperti bisa digunakan juga bagi orang yang mempunyai mantranya menarik paksa, sebenarnya pelet bahasa gampangnya, tapi ada tata cara tertentu maksud saya, nggak hanya seperti ini aja. Jadi ada mantranya, karena benda-benda seperti ini tuh hanya sebuah simbol atau bendera itu loh. Jadi untuk menggunakannya kita harus ada mantranya. Kalau kita ada mantranya tidak ada bendanya juga tidak bisa. Kita harus punya bendanya dan mantranya. Nah, ini barangnya sepuh ya. Benda ini benda sepuh ya. Ini dari besi aji ya. Entah, saya kurang jelas kalau masalah dunia perkerisan, saya belum terlalu paham untuk bisa ulas detail. Yang jelas kalau teman-teman lihat yang ini, ini membatu ya. Ini didapatkan dari Jawa Tengah di sebuah makam, dekat area makam keramat ya. Nah, benda-benda seperti ini untuk mendapatkannya juga kita harus mendapatkan izin atau wangsit terlebih dahulu. Bukan kita asal korek-korek daerah makam, itu malah tidak berhasiat dan tidak baik buat kita gitu. Kalau teman-teman lihat yang ini ya, ini ada sebagian yang sudah membatu ya. Ini perkiraan estimasi, ini kalau sudah membatu seperti ini mungkin abad 1400 lah ya, abad 14 Masehi ini. Bendanya, medianya lain. Kalau kita ingat ya, benda-benda seperti ini ya hanya sarana semua. Tentu atas izin Tuhan Yang Maha Esa, itu loh. Pergunakanlah dengan bijak benda-benda seperti ini. Jika benda ini adalah salah satu koleksi saya yang saya maharkan, jika ada yang tertarik nanti tinggal WhatsApp saya aja, nanti akan saya berikan kunci mantranya, itu loh. Oke, tidak banyak yang bisa saya jelaskan dari benda ini. Teman-teman pasti sudah tahu manfaat khasiat Semar Mesem, berawal dari toko Semar, pengayom tanah Jawa yang terkenal dengan sifat asihnya, ulas asihnya, suka menolong. Bahkan dulu ada yang mengatakan Semar itu adalah Sabdo Palon atau pengayom raja-raja Jawa dulu, gitu ya. Oke, gitu aja. Nanti saya sertakan juga mantra Semar Mesemnya. Oke, terima kasih para pecinta benda bertuah, penonton setia MBA Channel. Jangan lupa untuk tonton video-video yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Semoga semua makhluk berbahagia.